sejak menunaikan umrah bersama keluarga dan dua anak angkatnya. Untuk ikuti perkembangan isu semasa. Media sosial hari ini kecoh apabila usahawan kosmetik Nur Sajak berkongsi foto dan video ketika mengikuti rombongan mengejarkan umrah di Makkah bersama keluarga dan rakan-rakan dan dengan berpakaian wanita. Perkara itu menimbulkan rasa kurang senang ramai pihak terutama yang kini berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah itu kerana sangsi dengan status jantinanya. Salah seorang yang meluahkan kebimbangan ialah pencetus ummah PU Amin kerana berharap selebriti laman sosial itu mengikut adab sebagai seorang lelaki. PU Amin meluahkan rasa bimbang apabila Sajak menunaikan umrah dengan berpakaian wanita. Jangan risau, saya sangka baik Sajak bertudung untuk ambil gambar sahaja. Namun dia berihram seperti lelaki dan solat di bahagian lelaki. Harapnya begitulah. Jika tidak, ia menjadi perkara yang cukup aib. Maruah dan aurat seluruh wanita di tanah haram boleh tercemar, ujarnya di Instagram. Terdahulu, Sajak menerusi laman sosialnya meluahkan rasa syukur apabila rombongan ke tanah suci bersama ahli keluarga dan anak angkatnya berjalan lancar dan dipermudahkan. Perkongsian Sajak mencetuskan pelbagai andaian dalam kalangan netizen. Maruah dan aurat seluruh wanita di tanah haram boleh tercemar. Sementara itu, PU Amin berkata jemaah Malaysia yang sedang menunaikan umrah risau dan kecoh dengan perkara itu. Ya, betul. Umrahnya harus dan Allah menerima sesiapa sahaja. Cuma perlu jaga hukum hakam aurat. Jika tidak, rosak ibadat muslimat lain. Mereka kena pakai pakaian ihram dan berpakaian lelaki bagi menjaga kesucian kota Makkah, katanya. PU Amin dipercayai kini turut berada di sana. Semoga Allah memelihara seluruh muslimat di tanah suci Makkah. Ada ibu, kakak, adik perempuan yang mesti dijaga. Di Makkah, semua jemaah Malaysia agak sibuk dan kecoh membicarakan hal ini. Fokus pada ibadah kita semua. Saya faham kerisauan semua jemaah muslimat. Ramai mengadu tadi. Jangan risau, Allah ada. Allah akan pelihara kita, katanya.